ribu, sate 3.000, apartemen malah 2M. Kembali lagi ke Disuci X, ke CLS. Apa? Tadi buat apa info itu? Soto, berapa soto? 10.000. Terus? Sate? Sate? 3.000. 3.000. Apartemen? Malah 2M. Terlalu jauh mas harga. Iya, jelas. Harganya. Ya kan kalau soto sekali makan habis soalnya. Iya. Kalau apartemen dimakan kan gak habis-habis. Keras. Iya, maksud gue ini apa ada range yang terlalu jauh. Jadi ada ketidak merata gitu. Ah, tarik heboh dulu. Kita langsung saja ya, ini juga dia suka memberikan gerakan-gerakan aneh di dalam panggung. Yes. Bahkan ketika masuk juga dia melakukan hal-hal yang aneh. Apa hal aneh yang akan dia lakukan ketika dia akan manggung sekarang? Langsung saja kita sambut dengan meriah, ini dia Gera! Resolusi tahun 2022 yang kutulis tanggal 1 Januari. Aku ingin sekali menjadi kutu buku, mempunyai tabungan 2 miliar, meninju John Cena. Terima kasih. Udah mau stand up bang. Ya Allah, gue tuh sebulan ini bang kerjaan gue, akhir tahun identik dengan liburan ya. Tapi gue tuh bulan ini, tahun ini gue gak kemana-mana bang. Kerjaan gue sehari sebulan ini cuma di kosan doang. Kerjaan gue cuma gak ada kerjaan bang, gue di kosan tiduran, gue ngeliatin orang scroll TikTok. Jadi ada di TikTok tuh, ternyata itu bisa cari duit. Lu nge-live sambil cari duit. Padahal gue liat orang aneh banget bang. Jadi kalau dia dikasih satu gift, satu koin, itu tampar muka. 10 koin itu kecup. 100 koin itu gelinding 4-7 kali. Ya Allah bang, ya terima kasih abang-abang semua yang udah datang di live saya. Tolong tap-tapnya dong bang, tap-tapnya abang. Makasih udah kasih satu gift. Iya makasih abang. Abang makasih satu gift lagi. Iya makasih bang. Ya Allah bang, 700 koin ya Allah. Saya tahu 700 koin. 700 koin. Abang ngasih 10. Gue tuh pengen banget bang liburan bang. Gue tuh pengen liburan, gue tuh kangen banget. Gue pengen lagi liburan ke Jepang. Karena gue pernah liburan ke Jepang bang. Ih, sombong dikit gak apa-apa. Gue ke Jepang waktu itu. Niatnya gue ke Jepang tuh bang. Pertama kali yang gue lakuin pas ke Jepang, gue pengen banget nyoba air keran Jepang. Iya. Pada waktu itu gue penasaran banget, udah nyampe penginapan, set air keran gue puter, gue minum. Wah enak juga. Gue sambil video call mak gue bang. Mak udah nyampe di Jepang nih. Mak gue sampai jijik ngeliat gue. Karena dia gak tahu di Jepang air keran bisa diminum. Pas gue lagi ngocorin keran, gue minum air keran kan. Ada nenek-nenek yang punya penginapan datang. Ngeliatin gue, hei. Ah, suketo, pacana meda. Perlu lo orang tahu, gue modal ke Jepang, modal nekat. Gue gak bisa bahasa Jepang, gue cuman bisa bahasa Inggris percakapan doang. Bahasa Jepang yang gue tahu cuman hai, ne, sama des. Karena di Jepang itu kalau orang Jepang ngomong apa, lu cuman ngikutin bahasa terakhirnya. Ah, suku taraka, pono ne, ne. Otoroto, koto, koma des. Des. Dan bahasa ini gak bisa dipakai ke bahasa Inggris.
Excuse me, sir. Who are you? You. Gak bisa begitu. Gogeran sekian, terima kasih, Pak. Luar biasa sekali, Gerald. Penampilan yang sangat memberi wawasan ya. Iya. Marsis Gen, silakan memberikan komen. Oke, okay, Gerald. Mana matamu? Ini mataku yang kanan matamu. Itu aja ngeblank. Itu udah sering lewat di TikTok, kamu masih ngeblank. Ini matamu mana? Gak apa-apa. Tapi luar biasa, Gerald. Untuk itu saya akan memberikan penilaian untuk kamu 77. Oke. Karena sama-sama. Saya dulu apa? Saya dulu. Saya dulu boleh kan? Saya dulu dong. Oh iya, silakan deh. Resto boleh kira mana? Kawaii. Kenante mana tol? Kawaii. Walaupun kamu aneh. Walaupun kamu aneh. Kawaii. Kawaii. Kamu Des. Desa. Tolol deska. Des. Tolol deska. Des. Tolol deska. Arigato. Arigato gozaimashita. Hai. Hajimemashite. Arigato gozaimashita. Ichi kong charago kantemera. Kerumene ne. Mi hai. Kerumeshita arane. Kayak nyambung ya. Tapi dia tahu ini pasti ngasal. Ah, tapi ternyata kayak nyambung. Nilai arista, nilai ko arigato nanamne 80 des. Wah, arigato desu. Arigato. Teman, nah situ, nah saya mau komen dulu ya. Silakan Mas Rispo. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, contoh dari pas dia salto itu, pas guling tadi di awal. Iya. Usahakan tangan di depan gini, Mas. Gini-gini. Just case. Itu bukan tadi tangan. Biar, nah, terlindungi. Yuk langsung. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu, ini dia. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat. Ya. Ya, sabar. Ya, Bung Hipsi, tadi kita sudah lihat pertandingan yang sangat luar biasa antara Gerald dan juga Rispo. Terlalu fisik, mas, terlalu fisik. Terlalu fisik, mas. Terlalu fisik. Ah, tadi gitu, mas. Yang biasa aja ya. Sama yang di Jepang tadi. Yang di Jepang tadi itu harusnya ada beberapa perbaikan kalau di... Itu akan lebih works gitu. Boleh digambarkan dalam bentuk gerakan? Gak bisa, mas. Wajib. Kan di sini tadi dia stand up. Iya. Yeah. Tadi ada yang minum air keran, yeah. Nih harusnya seperti ini. Gua lagi di Jepang, gua ke Jepang tuh pengen minum air keran. Gua lagi minum tuh kan, cut. Ada yang punya villa. Mas, ini Surabaya. jadi kaget. Baru masuk lagi, ini Surabaya, siap bu, Sato. Lagi. Rispo, Gerald, udah yuk main dulu. Udah, yuk, udah, yuk, udah. Rispo, Gerald, udah. Udah, maghrib. Ya, jadi gitu ya, Mas Gerald ya. Saya kasih nilai Mas Gerald tuh... 78. Nah, 78. Oke, terima kasih Gerald. Silakan kembali ke kursinya, Gerald.